A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa azallahumas syaitan. Maka merayu akan keduanya Nabi Adam dan Hawa oleh syaitan. Sawadumah syaitan iblis. Umakna azallahuma azhabahuma. Menyingkirkan ianya iblis akan keduanya Nabi Adam dan Hawa. Wafi kiraatin dan dalam satu kiraah. Fa'azalahuma. Maka menyingkirkan ianya iblis akan keduanya Adam dan Hawa. Makna azalahuma adalah nahahuma. Maknanya menyingkirkan je. Menyingkirkan ianya iblis akan keduanya Adam dan Hawa. Anha daripadanya ay, artinya syurga. Biangkala dengan bahwa berkata ianya iblis. Lahuma baginya Nabi Adam dan Hawa. Hal adullukuma. Adakah aku tunjuki akan kamu keduanya? Ala syajarati khuldi. Di atas pohon yang kekal. Di atas pohon khuldi. Waqasamahuma. Dan bersumpah ianya iblis. Huma akan keduanya Nabi Adam dan Hawa. Kibar bersumpah iblis. Billah demi Allah. Annahu sesungguhnya iblis. Lahuma bagi keduanya Adam dan Hawa. Laminan nasihin. Itu sungguh daripada golongan orang-orang yang saleh. Fa'akala. Maka kemudian makan oleh keduanya Nabi Adam dan Hawa. Minha daripadanya pohon kuldi. Fa'akhrajahuma. Kemudian mengeluarkan ianya Allah akan keduanya Nabi Adam dan Hawa. Mimma kana fih. Daripada barang-barang yang adalah keduanya Adam yang dan Hawa. Fihi padanya barang. Daripada timbang barangnya. Minan na'im daripada ni'mat. Minan na'im daripada ni'mat. Daripada ni'mat. Ka. Ilikut. Kaitan dengan ayat ilikut. Ahwate li Allah Ta'ala nekun bak malaikat. Hai malaikat long. Long ingin long jadikan Sidrul Khalifah di atas permukaan bumi. Yang mana khalifah tersebut akan melaksanakan benah hukum-hukum long dalam bumi. Itulah long nak ciptakan Nabi Adam. Nekun li malaikat. Ya Allah, kupu nak ciptakan orang yang tukang perusak bumi, iaitu dipegar maksiat untuk kepada roh ni, imuroro darah untuk dalam bumi, yang mana lewatnya gaduh pegat permusuhan imulha tapi geroro singoh. Sama lagi yang kala kejadian ipubut le bangsa-bangsa jin, yang mana ahwate bangsa-bangsa jin ipegat kerusakan di atas permukaan bumi. Drone ya Allah nutuskan malaikat. Kemudian diperintahkan bak malaikat nyucok jin yang pegat kerusakan di atas permukaan bumi. Nyutik kepada pulau-pulau dan nyutik kepada gunung-gunung. Kupu nak ciptakan khalifah atas permukaan bumi. Padahal kamonyo sabi-sabi mutasbih kepada drone ya Allah. Wan ukat disulak. Kamu bersihkan drone daripada barang yang hana layak. Yang nekun li malaikat. Ni jawab li Allah.
Hai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Long lebih tupu barang yang hana kata tupu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Long lebih tupu, hai malaikat. Kiban kemaslahatan. Long jadikan Nabi Adam dan zuriat Nabi Adam singoh. Na yang taat, na yang maksiat, maka adil. Yang taat nyolong jok syurga, yang maksiat nyolong jok neraka. Ya, maka ikun dalam mati le malaikat le Allah Taala han gak jadikan sidra makhluk yang lebih mulia daripada tanyo, dan le Allah Taala han jadikan sidra makhluk yang lebih tepu ni bak tanyo pekan kana awai tanyo, kana awai tanyo. Karena awai getanyo kalan barang yang hanai kalan. So awai ni ciptakan Nabi Adam ke malaikat. Awai malaikat. Otomatis malaikat lebih tepu. Toh awat yang diciptakan Nabi Adam. Berarti barang yang kalan kalan oleh malaikat. Nabi Adam kalan ke? Kalan yang lagi yang dalam hati malaikat. Ya, ni hanai ucapkan. Yang ucapkan toh epa'e. Ataja'alu fiha mayufsidu fiha. Sehingga le Allah Taala langsung ju diciptakan Nabi Adam, ya. Kiban diciptakan Nabi Adam lagi yang kan pegah di liket, nyo bati nicok ju bati ubena bati tanah yang na bab bumo seri mana warna, nyo nicok ju olian naduk ngan ia yang seri mana ia, bati lele ia macam-macam ia naduk lun jampu-jampu ni tiup tu roh. Ha, ditiup tu roh. Jadilah berarti daripun tanah yang liat nyojut kepada sidro manusia yang mempunyai perasaan, itulah Nabi Adam, yang mana pada dasarnya kita itu iaitu pertamanya Nabi Adam merupakan tanah liat. Allah diciptakan oleh Allah Nabi Adam nipurna tu kepada Nabi Adam nanan ubena mata benda sampo truk bak hal paling kecil apapun nipurna oleh Allah kepada Nabi Adam. Kiban cara nipurna dicampakkan oleh Allah dalam ate Nabi dalam ate Nabi Adam nipurna. Ahwate kalau nipurna mendung kepada Nabi Adam, kemudian nupahadap tu mata benda yang lu diciptakan oleh Allah di ke malaikat. Hai malaikat, arti sebut tiga nan mata benda nyo sapa-sapa. Bedah malaikat pun seut. Arti sebut tiga benda mata benda nyo. Mio dekedi gatanyo merupakan yang betul, yang mana gata pegah. Halung ciptakan makhluk yang lebih tupu daripada gata. Halung ciptakan berarti bahawa gata lebih berhak dengan jid kepada khalifah. Karena gata yang taat kepada Allah. Aci, sebutkan nan-nan mata bendanya. Ya, nyan-nyan-nyan ni kena Allah buat malaikat. Ni jauh le malaikat. Subhanaka la ilma lana. Maha suci dron ya Allah. Hana ilmi kamu ya Allah. Illa ma'alam dana. Kecuali pemantang yang kali drone purno kepada kamu ya Allah. Nyamban ni jawab le malaikat. Innaka antal alimul hakim. Ya, awak tel lagi yang jawaban malaikat. Nuh hajun Nabi Adam. Wahai Adam. Hai Nabi Adam. Nyo batu bena mata benda nyo aci sebut tiga satu persatu, dan ci sebut tiga kupu pakai ho pakai lagi pu hikmah. Bedah Nabi Adam ge sebut truk bak hal paling kecil. Pingan yang raya nyan gekun dengan kas'ah. Pingan yang ubut degun dengan kasi'ah. Gentut. Menyo gentut bati ubut su buta kepenan. Gentut raya su buta kepenan. Sampo truk bak nyan disebut oleh Nabi Adam. Mandu-mandu disebut oleh Nabi Adam. Ya. Wate. Kalau disebut oleh Nabi Adam nyan mandu-mandu. Nukun bak malaikat oleh Allah. Hai malaikat. Kan kalau lu pegah bak kata longnya lebih tupu berarti barang yang gaib antara langit dengan bumi. Baik yang dah di langit, yang dah di bumi, barang yang gaib, yang tersembunyi, nyolong lebih tupu. Dan long juga lebih tupu barang yang gata pula hai daripada perkataan gata atau gata pegah. Hai malaikat, hai Allah, aku pun diciptakan lom khalifah atau permukaan bumi. Kerana kamu empat yang lebih taat kepada orang, aku pun nak ciptakan lom makhluk yang lain. Yang nak gaduh meroro darah, gaduh pupu maksud kepada roh ni. Long lebih tupu yang haba kata hai malaikat. Ya, ban. Nyok untuk
ngeputau be ngepekeji kepada malaikat dan juga long lebih tu pun barang yang kata sembunyikan toh eh hatta yang hana kata ucap pun hatta latih hai malaikat toh tak pegah li Allah telah ha mungkin gak ciptakan sidra makhluk yang lebih tepu daripada katanya yang lebih mulia daripada katanya kiban mungkin yang lebih tepu sedangkan yang ban lahir oh banna matang ban pujit sedangkan katanya katrek ni pujit li Allah ha mungkin ya ni kena malaikat latih ya akhirnya ketimplak li Allah ya ni kalau malaikat. Ha, kalau kejadian berarti kata terbukti. Tak terbukti Allah Ta'ala maha kuasa. Kalau ni ciptakan oleh Allah berarti Nabi Adam dan kan jo ilmu kepada Nabi Adam oleh Allah. Olian wazkur ha, sambungan ayat ha, tak ingat dia kata hai Muhammad angwate kamu kun bak para malaikat usjudu li Adam. Tak sujud dia kata hai malaikat bagi Nabi Adam. Sujud penghormatan tunduk kepada Nabi Adam. Fasa jadu budah malaikat mandum sujud kepada Nabi Adam. Sebab bunuh kalau kejadian ni Pak Tiga. Maka bunuh kerana malaikat hana melanggar malaikat. Kerana malaikatnya hana nafsu. Jadi orang watai perintah Allah yang langsung ditunaikan. Hai malaikat usjudu li Adam. Sujud li kata kepada Nabi Adam. Budah malaikat langsung sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis. Kecuali yang han sujud adalah iblis. So teman iblis Abu Jin. Yah jin. Nek jin. Ya, nyai iblis, nek jin. Ya kan? Ya, kana bainal malaika nek jin. Ha, yang na di antara malaikat rupanya ha, nek jinnyo, nyo gaknya saja malaikat ti gaknya. Tapi gaknya malaikat kagu sujud kepada Nabi Adam, jinnyo hang ten sujud kepada Nabi Adam. Ya, nyamban, aba, enggan hati sujud buat tak pernah bahkan terkabur lo le high time sujud ah ha? Ah ha, high time tunaikan perintah Allah terkabur lo kiban terkabur ikun ana khairun minhu long lebih god daripada Nabi Adam pu pas hai long kat sujud makanya tegedina rumbong-bong terkabur-kabur yang tipet berarti abul jin ya kan jin abul jin yah jin ya nek jin makanya ah ha, ikun le iblis ana khairun minhu long lebih mulia long lebih god daripada nabi ah nabi adam nyani kelejen nyamban kala hana jilat-jilat ya rupanya ahwate kalagian wakana minal kafirin iblisnya memang daripada golongan orang yang kafir dalam ilmu Allah Taala rupanya ba ilmu Allah Taala ha dalam ilmu Allah Ta'ala, nyo iblisnya memang jih merupakan golongan kafir. Makanya, walaupun semulia-mulia tak iblis pada dasarnya, tapi tetap akan beralih kepada kafir. Itulah bunuh haitim sujud kepada Nabi Adam. Pakon, karena memang ke awal terdahulu pada ilmu Allah, iblisnya merupakan kafirin, golongan orang-orang yang kafir. Mupong? Makanya, kenai pa'e dalam hadis awatai getiub roh, ha? Sampai ke pegah kita tengok kalau nyan ajai kita tengok takdir kita tengok kehidupan kita tengok langkah rezeki bertemu maut mandum kalau naik nan sehingga ke pegah bila sidra urung jika tunaikan buat taat kepada Allah sehingga buat taat yang dilakukannya seolah-olah kata je kepada syurga sejingkai tu dah kepada syurga tapi kata dahulu pada ilmu Allah Ta'ala jih jatah jih urung yang durhaka kepada Allah tetap dia akan beralih pada akhirnya kepada orang yang durhaka maksiat kepada Allah dan akan tamong dalam neraka. Oleh dalam orang yang memang ini pembuat maksiat yang cukup le. Menyatakan berarti secara adat dia memang sejingkai tu berarti dalam neraka. Tapi memang kadar dahulu ba'ilmi Allah Ta'ala dia merupakan ahli syurga maka tetap akan kembali pada akhirnya nanti dia untuk berbuat taat kepada Allah. Pakon, karena itu takdir Allah. Ya, takdir Allah. Makanya iblis, menyatakan iblis, kena apa kepegahai? Ha, atai dalam ya. Iblisnya nan di Lauh Mahfud. Nan di Lauh Mahfud pada papan yang dipeliharakan, nyo iblis nan di. Sedangkan di langit kan iblis nan di. Kok lekuk genteng-genteng nan ni? Kok lelegak nan? Iblis. Ha. Ha? Kibar lelegak-legak nan? Ha. Nukun leka'ab al-ahbar. Iblis la'inon. Iblis yang gelaknat. Kana khazinul jannah arba'ina alfasanah.
Ha? Iblis nyo penjaga syurga 40 ribu tahun. Iblis nyo rupanya pada dasarnya tukang jaga syurga 40 ribu tahun di jaga syurga. Dumna trip. Olian wa ma'al malaikat samanina alfisana. Olian sajal malaikat MN ibadat kepada Allah geraga leblihnya 80 ribu tahun ke malaikat udib. Nya iblis. Olian wa'idul malaikat menjadi tukang nasihat malaikat 20 ribu tahun. Iblis tukang nasihat malaikat 20 ribu tahun. So hai ke? Hai iblis berasalnya. Onyan Sayyidul Kurubin. Pangulai malaikat. Ha? Pangulai malaikat Kurubin. Lepuh ribetun. Bos. Ha? Pemimpin. Pemimpin malaikat Kurubin. Lepuh ribetun. Onyan Sayyidul Rohanin. Pemimpin roh-roh. Sirbetun. Onyan genyan berarti watafa haulal arsi. Geputar-putar aras kerana getawah-tawah, geputar-putar. Geputar-putar, keliling-keliling aras sebanyak 14,000 tahun. Nya iblis. Macam fikir, hayo tak, hayo kan? Musa-sa lah kan? Wakana ismuhu fisamai dunia dan nan iblis pada langit dunia abed urinya ibadat ke benar? Langit dunia, oh langit dia, langit yang pertamanya, yang dia, nyo langit dunia, putanan iblis buat langit yang dunia, langit yang pertamanya, putanan, abed kebunan urang ahli ibadat iblisnya nah jelek-jelek olian pada langit yang kedua zahid kebunan urang yang zuhud leh abed zuhud lamnya langit kedua berarti langit tujuh bau langit yang pertama nan iblis si abed urang ahli ibadat olian langit yang kedua si zahid urang yang zuhud zuhud titel tinggi yang zuhud olian berarti bak langit yang kedua arif urang yang arif billah orang yang kata Allah mengenal Allah aribillah olian pada langit yang keput wali wali Allah langit yang keput iblis wali Allah nan olian pada langit yang kelima orang yang takwa olian pada langit keenam khazan khazan penjaga penjaga pada yang langit yang ketujuh azazil ya pada Allah mahfud nyan hinan batinan di iblis ya iblis ya wahwa dianya iblis merupakan yang lalai daripada akibat urusannya iblis ya dua je kerana bunuh lagi haba bunuh letak keistimewaan bak je dia hanya fikir kepada akibat daripada bu dibunuh pumbung dro batin Allah sujud li Allah haitim sujud fikir dro kaman dak tak je kerana urang hidup malaikat menteng berarti jih kemundan okay. Ya benar makanya hanapu yak pemalem-malem dro katanya long ahli ibadat awakkah pula han awak pegat maksiat kali iblis hawai ya biar gecabut nikmat li Allah pegat katanya lagi iblis hendak tanya kan iblis dia tekalan makanya payah berhati ha payah berhati-hati ya mbak hai tim ya hai tim ya olehnya tunggu wate kali kejadian yang legayan iblis ka enggan haitem sujud jih kepada Nabi haitem sujud iblis kepada Nabi Adam haitem sujud jih kepada Nabi Adam olehnya pegah oleh Allah hai Muhammad tak ingat legata wate kamu kun ba Adam ba Nabi Adam nyo pegawai Nabi Muhammad no. Tak ingat dia kata orang tak kamu ke buat Nabi Adam ke Allah. Wahai Adam. Tak duk dia kata tak menetap dia kata dengan inang bersetai dengan kata berarti dalam syurga. So inang, inang Nabi Adam, Siti Ha? Siti Hawa. Dari mana Siti Hawa? Ya, Siti Hawa gepegot daripada Dhul'ihi Aisar. Berarti tulang rusuk yang yang kiri tulang rusuk Nabi Adam yang kiri bahkan menyentuh kiri dah kalau yang bengkok lengan pegah melah hadi cekok ya kenyo kan ha yang berarti kepegah oleh Allah Taala hai Nabi Adam taduk le gata ngai nang gata dalam syurga wa kula minha tapajo ju bebe tapajo wa kula minha gadan sepuasnya wasian bebe la hajra fi hana larangan mubatut hana larangan pajo ju hai hai su Syik tu mah. Asai pejuh ju.
Ya, nyamban berhala Allah. Orang yang nutam sepua wala tak kerba tapi bek sagai-sagai tak puto bak bak kayenyo berhala Allah. Pada ini po pohon. Pu mana bek puto yang bek dapat jauh hang ke bak kayenyo kon mana hang bijak iku bak kaye. Ya, bek dapat jauh hang ke bak kayenyo. Mampu bak kayenya na urung pegah ha, menurut mufassirin na urung pegah bak kayenya adalah hintah gandum. Ya, kena ke bak kuldi gandum. Gan gandum. Na urung pegah berarti kan bak gandum. Bak anggur. Bak anggur. Na urung pegah bak kurma. Na urung pegah kan bak anggur, kan bak kurma, kan bak gandum pucik hom. Ya, nyat elam. Pokoknya bak kayanya. Bak kaya, bak kayanya. Ya, bak kayanya. Ya, maka munyo tegedi gata paju. Gata maksiat. Hana gata dingo. Hai Nabi Adam. Nyan gata merupakan daripada golongan orang yang mendalimi diri sendiri. Itulah orang yang maksiat kepada Allah. Kepada Allah. Nyan lagi nyan kejadian. Kengkali na larangan daripada Allah. Kengka. Fa'adhallahuma syaitan. Bunuh syaitan cikai cahai. Penyokan. Allah Ta'ala. Lompat kena yang haya. Kupu gak ciptakan lo Nabi Adam. Gua sujud lo kepada Nabi Adam. Long daripada apa Nabi Adam daripada tanah. Oleh yang tanah menjampu-jampu lang gelawak dengan iya lo. Kan lu sujud. Long apui. Ya. Nyambat. Bedah le syaitan. Ha? Merayu tu. Berarti Nabi Adam. Dengan Siti Hawa. Ha? Kai rayu Nabi Adam dengan Siti Ha? Siti Hawa. Makanya dalam satu kiraah. Nekun fa'adhalahuma. Dua buah hati. Menyuhino fa'adhalahuma. Dalam kiraah yang lain, fa'adhalahuma. Ha? Rayu tu. Ha? Le syaitan kepada Nabi Adam dan Hawa. Ha? Supaya ngot jitibit daripada syurga. Supaya ngot jitibit Allah daripada syurga. Pakan kerana bunuh darangan. Ha? Kiban cerai rayu. Ha? Kiban cerai di putu gelincir Nabi Adam le syaitan. Dikun. Pak dikun. Aha, dikun berarti bak Nabi Adam dan Hawa. Hai. Puna perle long long putunyok berarti dah ada bak kaya yang kekal. Ya. Rupanya menuh kejadian tu. Ha? Le iblis. Makanya gepunan bak kaya khuldi. Ha? Gepunan bak kaya khuldi menyatakan lipat larangan Allah wala takraba hadhi sajarah. Bek kata pajo hai Nabi Adam beserta Siti Hawa bak kayanyo hanaku pegah hanaku pegah bu bak kayanyo kan bak kayanyo isyarah sagai. Makanya le para ulama ketafsirkan bak kayanyo merupakan na yang pegah bak gandum, na yang pegah bak kurma, na yang pegah bak anggur, na yang pegah kom bak kurma, kom bak anggur, kom bak gandum putaci hom. Ya. Putahom na rum galam bak tin. Ha berarti bak tin yang dah pula-pula ronyo nyan berarti yang kenyan bak nyan yang dalam surga jamin. Makanya je ku kubat. Nah yang pegah lam berarti bak balik. Ya, bak balik. Tapi yang lebih to penafsiran adalah gandum. Gandum nyan yang larang oleh Allah ke dalam surga. Ya, kak engkau empat leh. Engkau empat. Awal teh dirayu oleh iblis, hinallah namanya pohon kuldi. Ikutlah iblis bak Nabi Adam. Hai Nabi Adam. Na perleh long tunjuk kepada kata manduanya si bak kaya yang kekal. Maknanya munyo tekedi gata pajo bak kayanyo nyo gata sampai-sampai lan syurga. Li Allah Taala kenyo guyu pajo mandung bena bo kaya yang nalan syurga. Makanan tumbuh-tumbuhan mandung guyu pajo. Sibak taga yang pajo kenyo angkenyan bak khuldinya bak kaya yang kekal. Munyo gata pajo bak kaya pohon-pohon itu bak kaya itu bo kaya itu. Maka kata hai Nabi Adam dengan Siti Hawa sampai-sampai lang syurga. Makanya oleh Allah adalah hang bipa jauh. Ya, kalau cara yang merayu iblis, nak pelih? Jamunkan ke pelih iblis. Ada uang mubin musuh yang nyata. Ya, punya hana pelih, hana ke iblis. Tengok kan? Ya. Kongkai leh? Kongkai? Ya. Oh, ni yang hana cilat-cilat. Karagu Nabi Adam kah? Eh, ni aman. Ha, mungkin. Ha, ragu-ragu. Eh, sumpah leh iblis. Hai. Demi Allah. Ha? Nyolom pegah berkata. Demi Allah. Wallah. Ballah. Tallah. Kena iblis. Nyo kan.
longnyol-nyol daripada orang yang nasihat. Ha? Laminan nasihnya daripada orang yang nasihat. Orang yang nasihatnya. Ha, pegahlah mata jaman. Ilong jaman kan dia kepada tukang jok ma'izah kepada malaikat 20 ribu tahun. Long jamannya 20 ribu tahun tukang nasihat malaikat. Makanya demi Allah longnya tukang nasihat. Maka longjok nasihat kepada kata supaya bet-bet-bet pada syurga. Ampun dikun lep. Lep beli. Kok pelih beli. Maka bawa tanya. Le Nabi Adam. Ngan Siti Hawa. Mengepajuh tu berarti bak kaya yang dilarang oleh Allah tersebut. Awate kagupajuh. Awate kagupajuh. Fa'akh rajahuma. Nebetibit oleh Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Mimma kanafi daripada syurga. Yang mana buno kenikmatan yang cukup luas. Gupajuh ju mandu buno fakula minha gharadan. Sepuasnya gupajuh hana larangan yang dilarang sabar bak kaya takai. Bak watanya kagupajuh. Daripada yang tengah berada Nabi Adam toh dalam syurga dan daripada nikmat yang tengah dirasakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nyamban rupanya. Ha? Rupanya tungku licik tak. Ha? Licik tak. Sebab nak terdengar lemlan sejarah. Ha? Nak terdengar lemlan sejarah. Berarti awate dirayu pun lebih Nabi Adam ha mempan. Ha? Dirayu kali kedua han mampan ki. Dirayu kali kelah orang Siti Hawa. Lebih berat rayu orang Siti Hawa. Man le Siti Hawa buno. Nabi Adam kena kasakin cinta tat buno kepada isteri tercinta kan yok kan? Yok kan? Pegahlah. Ha? Rayulah Nabi Adam. Sehingga bawa tanya ni ya, kaka sama-sama apa jo? Kena kekasih yang pekat kaka apa jo Nabi Adam. Akibat mandua tibit daripada syurga. Makanya kita nyoronyo baik yak pegah berarti ngan urineng berarti pegah je kan kan pu pegah arijalu qawamun ala nisa uragamnyo merupakan qawamun kuat pemimpin jatu urineng jeut pegah harat kekuatan jeut pegah tapi rayuan pio uragam metimpan uragam dia pembombong roh tentera dia sekalipun kan kan tentera presiden menyai pegah lenang mena tetap kan pulam lagi habar katanya bunuh tanya berarti suami takut isteri bang pegah munya de kedih han pate habar long nyonu eh tiro ni malamnya ha tanya han de pate Makanya sampai-sampai munyo takalan berarti dalam kitab, dalam kitab. Salah sabah cobaan para wali Allah adalah urineng. Berarti jalan katanya berarti jet ke wali Allah, salah sabah berarti buek tun berarti daripada pep urineng. Muek tak sabarnya berarti kaje ke wali Allah. Kan cobaan para wali berarti gayan ek sabar daripada urineng pep inang drog. Kan urineng je kuang pep. Ya kan? Makanya sehingga le wali-wali Allahnya ek sabar daripada urineng yang pep tersebut inang drog sehingga je kuali. Makanya munya nak pele je kuali Allah, dia mengkawin singah berarti nyan berek sabar ratu urineng yang pep. Nyan berarti kalulu sensor untuk je kuali Allah walaupun hendak gangkat sebagai wali. Kau kan je kuali murid kan dia pun. Hai kananuk ya. Kerana anak kan? Kaji kuali. Puali. Hamil nani ni wali nikah. Kau kan? Wali nikah. Oh, punya kata mubut. Wali murid. Bukannya wali lah. Kongkai lah. Kongkai lah. Nyan pak ke cerita masalah nyan bati kali kulih baru? Nah, sang. Pokoknya kejadian ni lagi kan? Mereka dah salah lalu. Lego. Tapi munya takalan lahir no nyo langsung ju bandua rayu oleh syai oleh syaitan tapi na tadi dengar menan ke pegah kongkai le kongka ka jadi awatel Allah Taala kan putibit Nabi Adam dengan Siti Hawa daripada syurga kan putibit daripada syurga. Mangkiban mereka kala nama maksiat nyan kepada Allah Nabi Adam.
อ้าวมีตะกะละนามะซีดบัดนี้มวยหินันบัดนี้นาปุมบาฮาซานก็ยกันเอาวัดเต้มาซาลาห์นบีอาดัมบัดนี้ฮานาก็ขึ้นดึงมาซีดเนี่ยปากก้อนกันหน้ากันเลยอิติฮัดบุโนเลยนบีอาดัมก็ยกันกันหน้าบุโนMunya takalan haji kan memang lagi yang ketentuan, nah, maka halalkan dengan maksiat. Tapi nanggap kita sebagai Nabi yang maksiat oleh Nabi Adam. Kaya kan sehingga singgah kita tanya makhluk umat Nabi Muhammad, awak tajak Nabi Adam pegang agaknya nama sing Allah. Tapi bahagikannya hanya halalkan dengan maksiat. Singgah mandum Nabi, mandum belia dera kecuali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sebab mandum nak anggap dera maksiat padahal hakikatnya tidak maksiat. Olian wa qulna bitu dan ta ingat legata hai Muhammad pada ketika kami katakan ihbitu turun olehmu ilal ardi kepada bumi. Bumana ibitu turun olehmu artinya kamu keduanya bima ish tamal tuma dengan barang yang kamu melengkapi alaihi di atasnya barang min zurriyatikuma daripada keturunan-keturunan kamu keduanya. Olian hai Muhammad ta ingat legata ahwate kamu kun bak Nabi Adam dengan Siti Hawa nyokun dan itamong ti sampotrok bak keturunan karena daripada Nabi Adam dengan Siti Hawa lahir keturunan banyo kan tron legata kepada bumo tron legata bandua kepada bu tron legata bandua kepada bumo beserta keturunan kata to yang na menteng dalam sulbi Nabi Adam ba'dukum yang bermula sebahagian kamu bermana sebahagian kamu ba'du dzurriyah sebahagian keturunan liba'din bagi sebahagian keturunan yang lain aduun itu musuh musuh kiban mana di min zulmi ba'dikum ba'dan daripada mendzalimi sebahagian kamu akan sebagi daripada mendzalimi sebahagian kamu akan sebahagian ya ka jadi awate li Allah taala kerana putun kerana putibit daripada syurga ni perintah oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke dia bumi. Turun ke dia bumi mandu. Nyan singok keturunan-keturunan kata hai Nabi Adam dan Hawa nyan awak nyan mati sebahagian awak nyan dengan sebahagian yang lain dimulha. Dimulha makanya nak kejadian asal mula pun pembunuhan bak Kabil dan Habil. Ya kan? Hinan maka kerana memang dipegang oleh Allah apa ba'dukum li ba'din aduun berarti mendzalimi sebahagian kamu akan sebahagian makanya sampo tro uronyo naturah berarti saudara dengan saudara mulha pat asal usul lepai ba' Nabi Adam itulah keturunan Nabi Adam pun anak Nabi Adam ya kah kak, apa kebetulan Nabi Adam nunggu? Munyo takalan hino tiga munyo takalan itimal cid kepada awate kebetulan di sini ia betul. So Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa iblis tiga kebetulan cuma dung. Ya, yang berarti itimal kepada kenan. Apa kebetulan Nabi Adam nunggu? Fahu bida Adam bihindi bimakan. Ya. Geputron Nabi Adam li Allah nyo di Nanggro India. Di India geputron Nabi Adam. Di Nanggro India bi makanen di suatu tempat yuqalu lahu Sarnadip yang gepenan tempatnya dengan Sarnadip. Geputron Nabi Adam di Nanggro India. Yang mana urungkeun berarti tempat putron Nabi Adam nya gekeun dengan Sarnadip nan. Ya, malepat home tayuh hana tajak lum. Siti Hawa apa putron di Jeddah.
Siti Hawa ni putera di Jeddah. Iblis pak putera di Ubullah. Rupanya malher putera oleh Allah. Nabi Adam di India, Siti Hawa di di Jeddah. Awalnya iblis di Ubullah ni putera. Ya, di Ubullah. Di Ubul, di Ubullah. Wahaya dan ular. Ular pak putera di Asfahan. Ya. Berarti ulu ke putera di bawah tayan. Ha? Pak ala lahuma. Ala lahuma. Qauluhu ka bi an qala lahuma. Yo. Oh, cikalon. Bi an qala lahuma dengan bahawa berkata yang iblis bagi keduanya. Artinya wahwa dan bermula dianya iblis itu di luar syurga. Iblis di luar syurga tunggu. Wahuma dan bermula keduanya atau Nabi Adam dan Siti Hawa dakhiluha itu dalam syurga. Rupanya tunggu, le iblisnya watai rayu Nabi Adam dengan Siti Hawa, iblis luar syurga ni. Nabi Adam dalam syurga makin banyak rayu. Lakin atu akan tetapi mendatangi oleh mereka itu iblis ala babiha datu pintu syurga. Faqala lahuma dhali. Rupanya iblis dikawai kebetulan daripada syurga. Kengka awatnya haitim sujud kepada Nabi Adam, le iblis kau kebetulan daripada syurga. Tapi kalau kebetulan umum kak, karena bunuh awatnya iblis kebetulan dalam syurga, Nabi Adam dalam syurga, kaya kan rupanya ya, itu pula iblis. Ya, dia pula iblis berarti Nabi Adam mengatakan dengan Siti Hawa dalam syurga bagi pada makanan li Allah fa faqula wa qula minha dan sepuasnya bagi pada bebek. Kenapa kan? Bedah berarti ijak iblis bab pintu syurga itu kan untuk tamu hanya bab leh je. Kenapa kan? Utampo oleh malaikat mai tamu. Idang bab pintu. Ha, ikut dah kan. Nabi Adam. Nabi Adam, Siti Hawa, napul nak pegah apa kata ayo. Putar nak pegah. Hai meno. Jadi kan nyan bak kaya kena sibak ya hang bi pajoh li Allah. Kena nyan syajaratul khuldinya. Bak kaya kekalnya. Bak kaya nyan munyo de kerita pajoh le gata hai Nabi ada nyan gata hanya di bibit le lan surga ulung bunuh kali kutubit ya Allah. Ha, lo kali kutubit ya Allah. Nyai gata munyo de kerita pajoh bak kaya nyan gata hanya di bibit le lan surga. Han pate. Ha, demi Allah. Demi Allah, longnya ti awak nasihat uringnya. Ti penasihatnya demi Allah. Makanya aku nasihat kata supaya baik aku dibiak lagi long. Ha, benar. Rupanya rayuan hana cara. Ha? Para duan setannya ci hana cara aju. Ya. Konyo kan? Ha. Nyan berarti dalam tabah pendapat. Konyo kan? Ya. Kak. Only yang lam tunggu. Ha? Nak pendapat yang lain. Kibang pendapat yang lain, memang iblis di ipai luar syurga akan dipilih Allah. Tapi tamang lang syurga. Hana rupakah lo? Menurut Fasirin, kibang tamang syurga. Itamang lang syurga dalam bentuk binatang. Ha? Dalam bentuk bina, dalam bentuk satu dabbah daripada dabbah-dabbahnya syurga. Ipu bentuk roh le iblis lagai bentuk binatang lang syurga. Ha? Iblis luar syurga. Kak. Awak tanya rayu Nabi Adam dengan Siti Hawa dipurparo dengan binatang yang nalang syurga. Ya. Kak, mai tamu yang nalang syurga. Mai tayo. Mak malaikat aku kejap aku tanya. Sehingga di tamu pun iblis yang purparo lagi binatang. Wa khazana tuha ghafalu anhu. Penjaga syurga bawa tanya lalai. Malaikat penjaga syurga lalai bawa tanya. Ha? Lalai. Ya, lalai. Lah? Lale. Yang kongka dua buah surah leh. Kibang kejadian rayu Nabi Adam. Lale. Berarti surah yang pertama berarti iblis didang bak pintu syurga dipegah berarti kepada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam lancur dan syurga. Kata apa? Yang kedua iblis itamau lancur syurga lagi bentuk iperuparo dengan bentuk binatang yang dalam syurga. Sedangkan melekat lale waktu yang anak depu. Kaya kan? Gebekenyan berarti binatang syurga di bibit amau. Padahal kan iblis. Kak. Nah yang pegah lam mutamil itamong iblis lam abah ulu. Ha. Ulu iblisnya ilop yula abah ulu. Budah ulu tamong ilang syurga. Arak nan. Nyan lagi yang cerai tamong.
Ya. Kau nyokah? Kau enggak? Nyanya pada ubah kan? Ha? Pada ubah kan? Ha, leboh kan itimat. Oh, ni kan? Was-was apa? Onian iti malam pu di puwewe bak buma. Ha? Di puwewe bak buma berarti Isah. Maka sampailah was-wasnya bagi kedua yang Isah sampai teruk bak bak Nabi Adam cik mana kala. Ya. Ya. Ka. Nya pula was-wasnya wewe juga wewe lah bisikan lah ya, ke berarti IBC le syaitan bak bumo. Maka sampai bisikannya bumo bagi keduanya Nabi Adam dan Hawa pada boh kan surah le apa boh apa boh inkulta jika engkau kata bahawa sungguh demikian itu zahir pada Hawa pakon karena keadaan bermaksiat karena keadaan terpeliharanya Hawa yang lahir kejadian bunuh ha? Yang lahir kejadian bunuh pukuh terpegah berarti hidung dari luar berarti bak pintu syurga ataupun itamong dalam syurga dalam bentuk binatang syurga ataupun dilup lam abah ula ataupun dibisik bak bunuh sampai bisikan berarti bagi Nabi Adam dan Hawa nyo yang lahir adalah kejadiannya bak Siti Hawa kan bak Nabi Adam kenyo kan bak makanya bunuh lempegah berarti yang irayu adalah bak ha bak Hawa pekon karena keadaan terpeliharanya Hawa. Nabi Adam maksum terpelihara sedangkan Siti Hawa hana maksum. Kengka? Berarti yang terpengaruh so. Ha? So terpengaruh? Ah, ha, berarti yang terpengaruh adalah Hawa. Ha, Hawa sehingga gubujuk Nabi ah ha? Nabi Adam. Wamal hukum fi Adam mampu hukum Nabi Adam. Sebab bunuh yang terpengaruh yang dirayu adalah bahawa hukum Nabi Adam dijawabkan dengan bahawa sungguh Nabi Adam itu mujtihad. Gijtihad Nabi Adam fa akta maka tersalah. Maka tersalah. Fasamallah khata maksiatan. Maka gepenan oleh Allah akan salah yang maksiat. Arti tersalah bunuh. Lain Nabi Adam kalau gijtihad tapi salah baik ijtihad. Maka bila salah ijtihad kan ada dosa. Ha, falam yaka minhu sagira wala kabira. Maka hana terjadi daripada Nabi Adam dosa ubut dan hana dosa raya lagi ada pegah bunuh. Berarti Nabi Adam hana pernah lakukan dosa raya, hana pernah lakukan dosa ubut. Man yang kejadian bunuh kibang di palan syurga kepada bakhuldi. Berarti le Nabi Adam kalau ijtihad cuma salah. Munyo salah ba ijtihad, maka hana dosa. Sebab nak ijtihad bunuh. Ya, munya betul, munya surah berarti bah hukum bunuh merumpok pahala dua. Pahala ijtihad dengan pahala betul. Munya salah berarti merumpok pahala sapa? Ya. Ya. Kak kan? Wa innama dah hanya sanya dianya itu daripada bab kebagusan bab hasanat abrar kebagusan abrar berarti yang baik eh? Olehnya sayiat yang buruk mukarrabin iban dakun falam maka tidak diperpegangkan akan mukhalafah. Yang ada pulih ya. Kalau bunuh. Yang boleh pegah menan leh. Berarti bunuh nal nak pada buah versi. Put buah versi. Boleh katruk buat ayat kalau. Ha? Bacutuk leh. Ka. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan bagi kamu dalam bumi mustaqarrun. Pemana mustaqarrun? Maudaul karat. Itu tempat menetap. Jadi li Allah Ta'ala. Awatai nekun berarti bak Nabi Adam.
datun ni kata. Ha datun ni kata kepada bumo. Berarti hinan nak ihtimal cit. Buno berarti na buno ulu berarti ibantu iblis. Ulu ibantu iblis toh iblis irayu Nabi Adam itamong labah ulu. Maka awatan neutral le Allah yang neutral tu tahu. Nabi Adam, Hawa, iblis dan ulu. Iblis dan ulu. Nabi Adam nebutron di India yang kepunan dengan Sarnadib. Siti Hawa nebutron di Jeddah, iblis nebutron di Ubulah, ulu nebutron di Asfahan. Kengkai le. Ka. Berarti awak tadi nebutronnya walakum fil ardi mustaqarun dan bagi kamu pada bumi itu tempat menetap. Lagi ada perkara Allah. Berarti bak Nabi Adam, berarti bumalah. Bumalah berarti tempat menetap Nabi A, Nabi Adam dan Siti Hawa dan yang kanu betul ya Allah itulah iblis dan lain-lain. Wa mataun dan tempat bersenang-senang. Pemananya mata tamattau barang yang kamu bersenang-senang bihi dengannya barang min nabatiha daripada tumbuhannya bumi ilahin hingga waktu itu. Pada waktu itu waktu inqidai ajalikum hingga waktu datang ajal kamu. Nah, makanya lu nepetron daripada syurga kepada bumi oleh Allah nyobati nepegah oleh Allah bumalah tempat menetap kata dan tempat kata bersenang-senang dan nikmatilah bena tumbuhan-tumbuhan yang nabak bumi pun menteng yang nabak bumi hilahin hingga truk berarti ajal hingga truk berarti dicabut nyawa katro ajal dicabut nyawa oleh Allah truk berarti tiba masanya menyurah surah kita nyo ronyo adalah uro kiamat. Tiba kita nyo ronyo uro kiamat. Cihampah haji menyo tafsir hanya ke dalam cihampah. Nak cerita apa haji dalam ni. Kan? Tak lanjut kali lain tu. Kaji yang wallahu alam bisawab.